balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobain custom ROM Oxygen OS 13 di Realme 5 series. Oh ya, ini patch terbaru yang tanggal 27 April 2023 ya. Masih di port dari yang sama, yaitu OnePlus 8T F62 kali ini ya. Oke, kita dari Nusantara Project. Ini EOL. Kita ribut aja langsung ke recovery. OTG dah saya masukkan di awal ya. Sudah masuk recovery, sekarang kita ke menu wipe. Baru open wipe, tandai dalpit. Data, internal storage. Oh iya, kalau data kalian di internal storage jangan dicentang. Di sini saya mau clean press semuanya, makanya saya centang. Kemudian cek chat, bar system, dan vendor. Biasanya itu 5 ini aja ya. Yaitu vendor, system, cek chat, data, dan dalpit cek chat. Internal storage nggak usah. Di sini saya mau clean press semua, jadi saya centang. Kita swipe. Sekarang kita back, kemudian ke menu install, hasil storage ya, ke USB OTG, cari custom ROM-nya, ini kita install langsung ya. Oke, sudah selesai, memakan waktu 8 menitan untuk installnya. Sekarang kita back, kemudian install DFA. Ini dia, langsung kita eksekusi. Sekarang kita back lagi, kemudian install permisi per5. Oke, kemudian back lagi dan ke menu wipe. Di sini kita advance, kita tandai data, kita wipe. Terlihat kita bisa reboot sistem. Oke, sudah selesai. Memakan waktu 1 menit 40 detik untuk bootingnya. Sekarang saya akan melakukan pengaturan awal dulu. Kita skip langsung ke home. Ini adalah tampilan awal ya. Dan di sini bisa dilihat ada widget yang belum diinstal kayaknya ini. Untuk yang atas juga nggak tahu tuh widget apa, yang nggak jelas nggak ada di Play Store ya. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Di sini ada pemutar musik, perekam suara, radio, kalkulator, browser, dan juga kamera ya. Oke, sekarang kita reboot aja untuk install fixnya. Di sini saya juga sudah masukkan di OTG ya untuk fixnya itu. Nggak salah penambahan fixnya itu ada beberapa file. Ini salah satunya ya, yaitu YouTube kalau nggak salah, ini YouTube fix. Baru untuk pincher pinnya yang Realme 5i, silahkan install lagi. Di sini kalau Realme 5 biasa tinggal reboot aja ya, yang Realme 5i silahkan install itu. Dan MTP juga mesti install fixnya. Sekarang kita reboot ke recovery aja, tapi di sini power menunya nggak bisa ya. Saya coba dari ini, nggak mau dia, nggak muncul power menu. Ini tombol cuma bisa matikan hidupkan aja. Bisa kalau apa kan ada penuh reboot di atas sini, ini nggak nampak. Kita lihat di settingan power menu, coba kita lihat. Indahnya tombol power menu, tombol menu, apa nggak bisa ya? Nah, itu baru mau dia. Jadi kayak ada ngebug ya. Kita matikan dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke recovery dengan menekan volume bawah plus power. Kemudian pilih ya recovery.
Sekarang kita install file yang tadi saya tunjukkan ya. Yang pertama kita install yang YouTube dulu, VS2TK ya. Ini YouTube Kicks, langsung kita reboot. Reboot, kita eksekusi. Oke, kemudian back. Sekarang kita install yang MTP Kicks-nya. Oke, setelah kita reboot aja ke sistem. Oke, ini muncul error. Wow, ini langsung terribut. Kenapa jadi error ya? Oke, ini mati. Saya hidupkan dulu ya. Oke, setelah restart tadi, widgetnya hilang ya. Dan di sini langsung terinstall Magix. Ini mesti kita download lagi kayaknya. Nah iya, kayak biasa ya. Untuk internal storage sendiri sudah terpakai 11GB dan sistemnya memakan 9,9GB. Detail yang lain kayak gini. Untuk RAM sendiri rata-rata penggunaannya itu 327 MB dan tersedia itu kosong dari 3GB. Sementara untuk layanan yang berjalan seperti ini, oke, di sini bebasnya itu 614, mungkin lagi dalam aplikasi yang berjalan kayak gini cukup banyak. Sekarang kita ke quick setting, kemudian kita lihat tujuan yang tersedia. Ini dia. Sekarang untuk tujuan tambahnya kayak gini. Kita coba beberapa tujuan. Pertama mau digelap. Kenyamanan mata. Oke, jadi agak kuning ya. Mau dihemat daya. Oke, nampak ini ya, ada logonya di situ. Cuplikan layar. Ini screenshot maksudnya. Oh, ini baru nampak ada lagi. Tadi udah hilang ya kan. Ini cuplikan layar, ini bisa cuplikan layar berkulir sama cuplikan layar sebagian atau partial screenshot. Perekam layar, kita lihat settingannya aja nih ya. Ini ada settingan lebih lanjut kah? Ini cuma gini aja. Oke, untuk rekam suara bisa suara sistem, bisa suara mikrofon. Nggak ada detail lanjutannya atau mesti kita tekan coba. Oke, ini penganjutannya. Definisi ya. Bisa 1080 tapi cuma 16 megabit per second. Laju bingkai. Dinamis, ini bisa 60 fps. Settingan kayak gini. Hotspot, kita coba hidupi. Oke. Oke, bisa WiFi sambil hotspot deh ya. Tapi logonya cuma satu di atas. Oh, ini logo hotspotnya kayak gini. Kontrol perangkat. Gak bisa diapa-apain. Gak bisa didupi juga. Ruang anak, kita hidupi. Setuju dan lanjutkan. Ya, sekarang ada pengaturan lagi. Oh, ini untuk kuncinya mesti diatur ya. Tapi itu bisa. Baru ada mesin penyempurna video. Tunggu, itu mesti di video kah? Gak ada pengaturan, cuma gini. Oke, itu bedanya ya. Dolby Atmos. Gak ada settingan lanjutannya juga. Oh, ini ada. Mode super hemat daya. Kita aktifkan. Oke, ini kayak sama kayak MIUI ya. MIUI ada gini. Sekarang kita lihat fitur khususnya. Di sini pertama ada layar belah. Oke, nanti ini kita coba ya. Kemudian jendela fleksibel. Ini jendela mengambang sebenarnya. Ini sama aja nih, cuma beda penyebutan aja. Kemudian baris samping cerdas. Nah, ini dia. Selanjutnya ada ruang anak. Ini yang tadi ya. Ya, kita coba aja ruang anaknya ini sekarang, soalnya udah saya masukkan. Game aja. Batas waktu khusus tidak diatur, 15 menit aja.
Oke, ini jadi gini ruang anak, cuman ini yang bisa diakses. Kita bisa keluar nggak ya? Nggak bisa keluar sama sekali ya? Oh bisa, sebenarnya bisa keluar. Oke, aman ruangan. Kemudian ada mode sederhana. Masuk, kita coba mode sederhananya. Oke, bisa ya. Kita akan cobain layar belahnya dan jendela fleksibel. Pertama layar belah dulu. Itu nggak bisa ya? Oh, ini bisa nggak? Oke, layar terpisah. Kita buka satu lagi Play Store. Bisa ya layar terpisahnya. Sekarang kita coba jendela mengambangnya. Di situ namanya sama juga nih. Bisa jendela mengambangnya. Ini bisa disalin. Oke, sekarang kita cobain satu fitur gimmick, yaitu GRAM ini. Di sini GRAM-nya itu bawaan kan 3 GB. Sementara kalau di sini bisa ditambah sebanyak 4 GB. Kita coba aja. Dan sekarang kita reset ya, hidupkan ulang, kita lihat bertambah apa enggak ya. Oke, udah jadi 4 GB ya. Sekarang kita lihat di depth check apakah bertambah. Hasilnya enggak bertambah ya, tetap 3 GB untuk GRAM nya beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya kalau nggak salah bisa sampai 6 GB, itu nampak betul. Tapi ya namanya fitur gimmick, nggak ada fungsinya sih kalau dibesar-besarin juga. Ini adalah calon tutu yang pertama, yaitu 180.310, dan suhunya itu dari 41,3 naik ke 42, berturun lagi ke 41,6. Ini adalah calon tutu yang kedua, yaitu 178.556, dan suhunya itu dari 43 derajat naik ke 43,1, berturun lagi ke 41,8. Ini adalah hasil trollingnya selama 5 menit, maksimalnya itu 109, rata-rata 104, dan minimalnya itu 75. CPU-nya tidak di overclock, tetap 2 GHz. Dan bisa dilihat di sini ya, ini trolling di menit 1 menit pertama ini, berkrolling-krolling lagi. Dan di sini saya cuma bisa nyoba selama 5 menit. Kalau lebih dari itu, dia bakal ada notifikasi kayak overhead gitu. Dan untuk panasnya itu sendiri, ya paling tinggi 45 ya. Tapi nggak bisa saya tunjukkan karena kalau overhead nggak bisa buka aplikasi sama sekali. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan game PSP Deep Jam selama 15 menit ya. Reload dia ya. Oke, untuk settingan masih biasa ya, kali 2, dan skipnya untuk frame skip mematikan, dan tidak ada lagi yang diganti. We'll be right back.
baru 15 menit. Gak ada suara aja ya, apanya alarmnya. Oke, dari 68% ya, tinggal 65, habis 3%. Wow, cukup hemat baterainya. Sekarang kita akan menguji multitaskingnya. Di sini saya sudah membuka beberapa aplikasi. Kita coba balik ke deep jamnya lagi. Oke, reload dia langsung ya. Tadi 3 aplikasi aja reload sih. Oke, kita tunggu dulu. Sekarang kita beralih lagi. Dan ini kita coba ke AnTuTu. Oke, AnTuTu-nya nggak reload. Kemudian ke Play Store. Play Store juga nggak reload. Kita coba balik ke gamenya lagi. Soalnya tadi 3 aplikasi ini udah yang reload ya. Sepertinya nggak dapat prioritas dia untuk gamenya. 3 aplikasi aja udah reload. Tapi untuk aplikasi yang di belakang kecil-kecil gini aman. Ke setting ini reload nggak? Oke, aman juga. Launchernya pakai peluncur sistem, ini versi 13. Gak ada keterangan lain sih. Setengah launchernya sendiri seperti ini. Ada mode layar awal, ini ada mode standar, ada yang mode laci. Tambahkan aplikasi ke layar awal, tampilkan saranan aplikasi. Oke, tata letak layar awal. Kemudian geser dan tarik icon. Kunci tata letak layar awal. Ini saya icon otomatis. Ketuk 2 kali untuk mengunci. Swipe ke bawah di layar awal untuk pencarian global. Kita lihat, swipe 2 kali gini kah? Cuman ke perangkatnya itu, ketuk 2 kali untuk swipe ke bawah layar awal. Apa gini? Nggak bisa juga ya. Coba kecepatan minimasi itu ya, angkat untuk membangunkan, untuk 2 kali untuk membangunkan, mematikan, pintas layar kunci, pengolah tugas baru. Di sini ada tampilkan RAM. Oke, kita lihat ini dia ya. Wah, buat navigasi sistem mudah sederhana cuma itu ya. Di wallpaper dan gaya ternyata ada AOD. Ini dia tadi aktif begini, coba kita lihat. Oke, bisa audionya, tapi lebih gelap daripada biasanya. Karena magicnya ada input, makanya setinetnya gagal semua. Untuk keamanan cuma ada fingerprint. Juga terdapat fitur pengganda aplikasi ya, atau dual aplikasi kalau yang biasa itu. Kerjanya pakai 4.14 Anathema. Saya sudah download 2 aplikasi kamera. Di sini ada kamera Google sama kamera KP Nero 10 lagi. Di kamera Google ini kita bisa ngambil gambar foto gitu kan, tapi kadang-kadang nggak tersimpan, kadang-kadang bisa tersimpan, dan videonya juga error. Kenapa nggak tersimpan ya, tadi aman-aman aja deh. Nah, ini tersimpan jadi enggak. Dan untuk gambarnya Rose, dia ngeblank hitam semua gini, videonya juga, bahkan kiasekannya juga ikut ngeblank. Kecepatan chargernya kayak gini, dayanya bisa sampai 6,7 watt dan arus yang masuk itu 1500. Oh ya, ini udah 60% ke atas, jadi agak kurang dia. Jadilah customer Oxygen OS 13 di Realme 5 series yang baru update tanggal 27 April 2023 semalam. Kalau menurut saya ini jauh lebih smooth daripada yang sebelumnya, tapi jauh lebih sensitif dia, apalagi di panasnya. Waktu saya coba trolling yang sebelumnya itu aman-aman aja. Kalau yang ini panas sedikit, melewati 45 derajat Celcius langsung dia purpose semua aplikasi yang tersedia di situ. Dan multitaskingnya juga agak buruk ya. Mungkin karena RAM saya RAM 3. Kalau yang pakai RAM 4 mungkin aman. Dan satu lagi untuk kamera ya, untuk kayaknya belum ada fixnya. Dari yang sebelumnya juga kayak gitu ya, kameranya bermasalah. Untuk yang lain sih bagus, apalagi dari baterainya tuh cukup hemat menurut saya. Oke lah, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye.